singkong pengen dimakan. Sekarang baru bisa dimakan. Apa sih? Juga jadi Aleta bisa masak nih. Aleta tinggal pilih Aleta mau masak apa. Mau masak sayur asem. Iya, sayur asem itu buat ibu. Ya udah deh teman-teman, ikutin keseruan kita ya. Iya. Oke teman-teman, di sini ternyata ada Cokromart juga nih, kesukaan Aleta kalau beli sesuatu. Jadi buat teman-teman kalau mau beli sesuatu nggak perlu jauh-jauh keluar, apalagi berkendara lagi karena di sini udah ada martnya. Juga untuk kids dan mom juga, namanya Bubba Kids and Mom Spa. Dan ini ada Prelisa udah ada di sini. Aleta ngajak nih, dia mau perawatan teman-teman. Aduh. Teman-teman, ternyata Aleta nih bener-bener pengen banget nail gel, soalnya dia nemenin mami nail gel mulu. Sekarang dia kutekan. Mami kan udah dikutekin kemarin pas mau pergi ke Malang. Aleta belum. Apa sih?
Teman-teman mau kasih makan hewan, contohnya kayak kita gini ya, Aletnya kasih makan kelinci, itu satu ranjang kayak gininya harganya Rp20.000. Kalau teman-teman mau kasih susu sapi kayak tadi, kayak sebelumnya, itu seharga Rp16.000 ya. Rp15.000 seharga Rp15.000 satu botol susu. Udah bisa kasih susu deh, kasih minum susu. Rp15.000 udah bisa minum susu sapi. Kasih susu sapi. Lima belas ribu udah bisa. Rp15.000 Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Oke, Rp15.000 udah bisa kasih susu ke sapi, teman-teman. Alita berani banget naik kuda. Gimana rasanya naik kuda? Enak. Kayak dipijit. Oh ya? Jadi apa? Dipijit. Kudanya nggak lari ya? Enggak lah. Abel berani banget naik kuda sendiri. Abel naik kuda sendiri ya? Kita boncengan. Ya iyalah, emang bukan boncengan, gonceng. Oh, emang ada main polisi? Enggak. Polisi tidur? Ya, ya itu mah aku nanti kalau kuliah. Jadi polisi tidur. Oke, teman-teman, ternyata fasilitas di sini tutupnya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore aja. Jadi kita cuma santai di playground yang masih buka ini nih, teman-teman. Ya enggak apa-apa deh, hitung-hitung mami juga istirahat. Jadi lanjut besok kita eksplornya. Kita juga besok masih banyak lagi nih kita main-mainnya. Ada playground lagi dan kolam berenang. Pokoknya ikutin keseruan kita. Dadah. Selamat pagi. Pagi. Kita lagi ngapain, Alita? Makan. Lagi sarapan. Iya, kan sama aja makan. Oh iya iya, maksudnya kita mau breakfast. Nah, breakfast di sini tuh ada dua. Ada buat anak-anak, buat anak kecil nih, buat dia nih. Iya, yang itu tuh yang tadi. Iya, di situ kita bisa milih makan makanan anak kecil. Ada kayak sosis, terus ada kayak gulali permen gitu ya, Alita ya. Banyak deh pokoknya ada deh. Ada marshmallow, ada pasta, nasi goreng, tapi nggak pedes gitu. Iya nggak pedes, emang buat anak-anak. Nah kalau untuk dewasa ada lagi nih tempatnya sebelah sana nih. Kalau dewasa itu dari makanan import. Import tapi import. Impor, maksudnya makanan orang luar. Impor itu produk dari luar. Nah iya kalau di sana ada makanan tuh kayak
Soto ayam, mungkin apalagi sini namanya tadi? Ada sushi, ada salad. Sushi apa sih? Ada gudeg dan masih banyak lagi. Gudeg apa gudeg? Kalau enggak denger dipanggil Aleta sini. Karena itu sering tuh. Gudeg banget. Iya, kalau dipanggil enggak nyaut itu gudeg. Malah bisa menu. Gudeg ngomong. Ditabok lagi, bonyok lah aku dah. Ya oke teman-teman, abis makan kita mau berenang. Tapi sebelum berenang, Aleta mau cooking class dulu. Aleta mau masak, mau bikin sesuatu. Ya nanti sama Aleta check on. Check out. Check out. Check out ya. Masih check on. Ntar Aleta mau masak, yuk ikut keseruan kita yuk. Let's go. Oke teman-teman, sekarang Aleta lagi mau cooking class dulu nih. Sekarang lagi pilih kira-kira apa yang mau dibikin ya. Tuh lihat. Ini dia. Kue bola coklat. Nah teman-teman, sekarang Aleta ini lagi proses pembuatan chocobal. Karena Aleta tadi milihnya chocobal nih teman-teman. Kira-kira rasanya enak gak ya? Enak gak? Enak. Aleta lagi sibuk. Oh iya lagi sibuk, sorry. Pokoknya dijamin enak nih kalau kata... Kalau mau makan bayar. Kalau kata chef Aleta Isana, kita coba aja nanti, oke? Okay? Jadinya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Tahap selanjutnya kita ceburin bola-bola tadi ke dalam coklat ya teman-teman. Iya dia lagi mau renang. Bukan, maksudnya bolanya yang diaduk. Tuh langsung rata kan. Terus kita taruh ke wadah nih teman-teman. Terus ini tahap terakhir yaitu masukin chocoballnya ke wadah. Terang udah jadi ini dia kuenya. Penghapus kue dari ingkong pengen dimakan. Sekarang baru bisa dimakan. Ayo kita cobain ya teman-teman. Rasa tangannya Aleta. Kami kasih nilai berapa ya? Berapa? 20 juta ya. 20 juta. Mami kasih nilai 20 juta. Banyak banget. Soalnya enak. Teman-teman, kita mau renang. Kita mau ganti baju dulu. Ini kalian jangan ngintip. Teman-teman, soalnya ini seru banget. Kita coba lagi. Playgroundnya di sebelah kolam berenang nih teman-teman. Dan ini seru banget. Ada apa lagi main?